Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel saya, Tungkrep Channel, bersama saya Bontot Lanang. Kali ini saya akan membahas air buat ngadunin kue putu dan apa sajakah bahan-bahan untuk air yang buat ngadunin adonan kue putu. Simak video sampai selesai, no skip. Back to intro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang air buat adonan kue putu. Apa saja bahan-bahan untuk membuat air buat adonan kue putu berikut. Sini ada daun pandan, ada daun kelapa, santan dan garam, lalu air 1,5 liter. Kita akan masukkan 1,5 liter air ini ke dalam panci yang besar dan kita akan rebus hingga mendidih bersama santan, pandan dan garam. Setelah air sudah mendidih, kita masukkan kara, masukkan daun pandan, lalu garam secukupnya, setelah itu kita kasih vanilin. Setelah mendidih dan 5 spring bahan-bahan tersebut, kita aduk hingga kara tadi santan matang. Rebus air selama 5 menit. Dan setelah 5 menit, kita angkat air adonan ini, lalu kita kasih pasta atau pewarna secukupnya, lalu kita aduk hingga menjadi warna hijau. Setelah itu diamkan sampai benar-benar dingin. Jangan buat adonin kalau air masih panas karena bisa membuat kue putu menjadi bisa tidak tahan lama. Dan itulah tutorial untuk membuat air adonan kue putu. Dukung channel saya akan
agar channel saya berkembang dengan cara like, comment, subscribe, and share. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.